Waktu pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR yang diadakan pada sebelah malam dilihat menjadi sebahagian kaedah yang mampu meningkatkan kehadiran pelajar dalam sesi berkenaan. Di Pulau Pinang, kaedah alternatif itu dilihat berkesan menarik lebih ramai penyertaan pelajar dan kerjasama pemantauan ibu bapa. Laporannya bersama Selwam Arjunan. PDPR secara dalam talian pada waktu malam antara inisiatif disertai Sekolah Kebangsaan Pokok Sena yang juga Sekolah Luar Bandar di Kepala Batas. Kaedah itu menangani masalah kekurangan peranti dalam kalangan murid dengan ibu bapa yang bekerja sepenuh masa pada waktu siang. Kaedah dengan jadual waktu anjal itu bukan paksaan, sebaliknya dilaksanakan secara sukarela oleh guru dan murid-murid. Selepas kita membuat 2-3 kali kelas malam, kita dapati penglibatan murid-murid sangat ramai dan sokongan ibu bapa juga sangat baik. Cikgu Khairul Akmal antara yang melaksanakan kelas malam bagi subjek Bahasa Melayu untuk murid tahun 6 sebaik sesi persekolahan bermula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua murid. Cikgu harap kamu semua sihat pada malam ini. Beliau menerima kejutan apabila 98% murid mengambil bahagian berbanding jumlah yang lebih rendah di waktu pagi. Dan apabila dilaksanakan pada waktu malam, jadi keterlibatan mereka tu sangat aktif dan mereka sangat seronok, dan ditambah pula bimbingan dan sokongan daripada ibu bapa di rumah membuatkan murid-murid ini sangat berminat dan mereka meminta guru-guru untuk laksanakan lagi kelas seperti ini lagi. PDPR pada waktu malam juga sesuai untuk keluarga yang mempunyai bilangan anak yang ramai dan kekurangan peranti. Kakak dan juga abang dia sebelah siang, kan, pagi atau petang. Macam anak saya yang belah Ridwan ni sebelah malam. Jadi saya rasa okeylah penggunaan komputer pun tak ada masalah, kan. Network kawasan ni pun tak ada masalah sebelah malam. Itu satu kelebihan lah. Sebab bila malam semua family akan kumpul. Dan masa tu bolehlah parent tengok kerja sekolah yang anak buat. Namun pihak pentadbir sekolah sedar bukan semua guru dapat melaksanakan kelas malam. Justru ada tenaga pengajar khidmat pusat tuisyen swasta turut membantu secara percuma atas dasar tanggungjawab sosial korporat. Menariknya, penyertaan itu turut berperanan sebagai kelas tambahan selepas sesi PDPR guru sekolah. Kita terapkan fun and learn supaya pelajar-pelajar ni minat dan passion tu lebih lebih mendalam lah, supaya diorang tak, pelajar-pelajar tak rasa boring ataupun diorang tak tahu apa kurang minat ke. Sekilas pandang di media sosial, tidak kurang hebat kritikan terhadap warga pengajar. Namun di sebalik semua itu, pengorbanan dan pendekatan kreatif warga guru di setiap pelosok di negara ini pastinya tidak boleh dipandang rendah bagi menjayakan PDPR demi kejayaan anak murid tercinta mereka. Selamat majunan TV3. Menunjukkan kepada kata bilangan.